Oke, kemarin, aduh, paha gue kelihatan. Balik lagi di channel gue, Adito Ara TV, Ngeng. You better turn up. You better be. Oke, kemarin gue sempat main ke kantor Famous ID. Ngapain sih, Tor? Ada urusan apa? Terus, kok lu bisa sih gabung situ? Oke, gue ceritain. Gua pertama kali ketemu dengan website Famous ID dan gua ngeliat di situ banyak banget content creator yang emang menurut gua keren banget sih. Kayak ada orang-orang yang sering gua tonton dan ternyata mereka tergabung dalam Famous ID ini. Famous ID itu apa sih? Famous ID itu multi channel network, kalau gua nggak salah ya. Kalau salah tegur aja. Dan multi channel network, jadi dia tuh kumpulan creator di YouTube dan mereka berkesempatan untuk berkembang bersama di Famous ID ini. Nah, sebelum gua jelasin, kalian subscribe dulu channel gua. Kenapa? Karena untuk memberikan support, kalian bisa dengan subscribe, bisa juga share juga video-video ini kalau emang ini bermanfaat, atau bisa kasih tahu teman kalian yang mungkin juga pengen serius di YouTube. Tapi sebenarnya di YouTube tuh bukan buat serius sih, buat santai-santai, buat sharing apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian suka, dan kalau emang dapat sesuatu hal yang bermanfaat dari YouTube itu adalah bonus. Kalau emang kalian suka videonya nanti di like, kalau emang nggak suka boleh dislike dan kasih masukan di kolom komentar. Dan mereka fokus untuk di YouTube sih, YouTube creator. Jadi creator YouTube itu dikumpulkan oleh mereka, dibantu untuk pertumbuhannya, grow up channelnya, kayak gue khususnya yang baru banget gitu membuat channel YouTube ini dan bikin channel YouTube ini gimana caranya lebih bermanfaat gitu, berfaedah. Gua kemarin datang ke kantor Famous ID bareng temen gua, Ibnu. Kita jalan-jalan ke sana karena emang ini first meet up sih, kayak meeting pertama gitu. Gua ngobrolin buat channelnya apa sih, gua mau berkembang sebagai channel apa, gua mau dikenal sebagai channel apa, dan gua harus memberikan konten seperti apa. Sebenarnya mau ketemu sama Kak Aaron sih, tapi Kak Aaron-nya waktu itu belum datang dan gue dihandle sama anak baru namanya Kak Ayu. Dan gue seneng juga, mereka sangat welcome juga ketika gue sebagai anak baru yang punya channel YouTube baru-baru banget gitu, dan mereka welcome banget. Dan gue seneng sih datang ke tempat seperti itu, memberikan pengetahuan baru, memberikan pengalaman baru yang tentunya ini sengaja gue share di sini supaya kalian juga bisa tahu. Mungkin kalian juga bisa nanti join ke Famous ID. Kalau lagi nanya ngapain aja, itu yang gue bilang tadi, gue di sana meeting. Nah, gue di sana tuh ketemu sama Kak Byron dan Kak Ayu. Gue ngelakuin studio tour, gue datang ke studio karena di sana juga kan ada yang namanya studio yang bisa kita pakai bareng-bareng semua ke konten creator di sana. Equipment yang ada di sana, entah studio, entah kamera, entah apalah, semua yang kita butuhkan insya Allah ada di sana. Gue cuma bikin YouTube ini karena gue pengen sharing apa yang gue punya, apa yang pengalaman gue pernah alamin, dan semoga ini buat kalian bisa nambah informasi-informasi penting gitu. Berharap sih kayak gitu. Nah, gue masuk ke itu tujuannya apa sih? Tujuannya ya gue pengen dapet informasi baru. Hanya egois, hanya di tempat gue aja, gue gak berkembang, gue gak dapet informasi baru, gue hanya dapet informasi gitu-gitu aja. Itu totally gak bakal bikin channel gue lebih besar gitu. Kalau gue masuk ke suatu komunitas, itu pastinya gue akan berkembang, banyak belajar, banyak tahu, banyak informasi baru, dan banyak masukan juga tentunya yang membangun. Dan gue berharap ini bisa menjadi satu keuntungan yang sangat luar biasa buat gue bisa join sama Famous ID ini. Keuntungan buat gue pertama, mungkin kalau kalian join yang namanya multi channel network itu MCN khususnya Famous ID, mulai dari biasanya kan YouTuber-YouTuber tuh kalau gajian itu nunggu $100 dulu lah, nunggu harus dikirim melalui pembayaran dari Google lah yang super ribet banget itu. Dan kalau misalkan kalian join sama mereka itu sangat gampang banget gitu, kayak untuk mulai dari gajiannya lebih gampang. Dan walaupun gue emang gak terlalu berharap sih dengan gajian di YouTube ini, ya gue jalanin aja gitu, kayak kalau gue dapet revenue dari YouTube itu gue anggap itu bonus. Dan gue sini emang menjalankan hobi, dan tentunya tapi kalau emang ada itu keuntungan seperti itu, ya kenapa enggak gue buat ambil gitu. Selain dari itu juga gue mendapatkan masukan gimana sih caranya memberikan seperti SEO ya, search engine optimizing,
search engine optimize untuk YouTube. Misalkan gue harus pakai judul seperti apa, gue harus pakai thumbnail seperti apa, gue harus pakai meta tag seperti apa, dan itu semua dikasih tahu sama tim networknya dari MSID ini. Dan kemarin gue baru juga meeting sama bagian networknya, Kak Manda. Dia bilang gue harus menggunakan ini, itu, semuanya, dan tips-tips lengkapnya. Dan kalau kalian emang pengen, nanti gue bakal bikin videonya. Kalau emang pengen, kalian tulis di kolom komentar yang pengen gue bikin video ini nanti. Dan kalau misalkan banyak yang mau, gue bakal bikin videonya. Gue ketemu, gue ngobrol banyak banget, dan itulah suatu hal pengalaman baru. Dan ini gue bakal manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin gue bakal disupport sama mereka juga. Terima kasih buat Famous ID yang support penuh YouTuber baru-baru seperti kita ini yang masih berkembang. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah subscribe gue. Gue hanya bisa memberikan konten-konten yang emang seperti ini yang bisa gue bagikan. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share kalau ini emang bermanfaat buat kalian semua. Dan juga mungkin ada teman kalian yang membutuhkan informasi ini untuk berkembang di YouTube. Kalian juga bisa share linknya ke teman kalian. Tadi gue habis main sama orang-orang famous.